pulau. Azri, kalau Azri jatuh boleh berenang tak? Ah, tak boleh. Tak boleh. Sama. Mama. Eh, satu. Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. So, untuk video kali ni kita nak pergi pulau. So, kita berenam saja yang akan pergi pulau. Dia apa? Island hopping. Eh, sorry lah bunyi bising kan. Sebab apa bunyi? Allah. Angin kuat gila weh. Tapi tak apalah, janji korang dengar lah Aki cakap ya. So, ya, yeah. Kita berenam saja pergi. Akil, Abang Syah, Kak Ano adalah anak buah Abang Syah. Jadi kita berenam. Mama tak nak ikut. Ya Allah, kuatnya angin. Mama tak nak ikut dengan Anis sebab dia orang nak pergi shopping. Dia kata tak nak naik boat. So, ya, yeah, Akil. Oh, nak ambil gambar. Ambil gambar. Jom. Jom. Sekejap. Aduh. Okay. Ya, kita dah bergambar. So, ini kali keberapa abang pergi island hopping ni? 8. 8 kali. Okay, Kak Ano? Sekali. Kak Ano first time. Ya Allah, kenapa angin ni kuat sangat ni? Oh, memang tak dengar lah ke dalam video kan? So, Azri, kalau Azri jatuh boleh berenang tak? Ah, tak boleh. Tak boleh? Sama. Kita sama-sama lemas ya. Kalau jatuh. Oh, kita naik boat. Yang ini kita naik private punya. Ya Allah, kuat langit dia. Nantilah bebel. Okey, jom ramai-ramai turun. Bagi turun. Turunlah. Turun. Wah, kita punya boat sudah sampai. Kak Ano, hati-hati Kak Ano. Saya rasa macam nak terbang dah. Angin ni kuat sangat lah. Okey, so kena hati-hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, sumpah kuat sangat dia punya angin. Sekejap eh, kakak angin terlepas pula. Weh, apa laju. Wah, pandai sini abang. Kak Ano. Ideal kat sini. Tak nampak gila. Sini ya. Apa laju gila weh. Eh, angin. Pakcik ni okey tak? Pakcik okey tak pakcik? Oh mak, eh mak. Bapak laju kan? Eh. Oh macam main roller coaster. Oi. Pening kepala aku naik. Tapi seronoklah. Hey, ayo terbang-terbang dengan boat. Lemak. Alamak. 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 Lompat. Allah. Oh, cantiklah. Hati-hati pegang boat. Yalah. Jangan lagi. Jadi kita sambung balik lah. Aduh. Okay guys, sekarang kita berhenti kejap. Kita ada dekat Dayang Bunting. Itulah dayangnya di belakang. Mana dayang? Oh, dayang. Okay, ni dayang. Kepala dia. Dia punya badan. Dia punya perut besar. Bunting. Macam tu lah. Itu Dayang Bunting namanya. Tanah. Sekarang ni kita berehat kejap lah. Berehat bersama Kak Ano. Tak boleh sebut, tak sponsor pun. Oh. Tak adalah. Nyepul. Ini Azri. Kita akan pergi Tasik Dayang Bunting. Water Lake. Yes. Oh, kejap kita mandi kat sana? Yes. Oh. Kejap. Nak pergi tengok kat depan boleh bang? Boleh. Ya. Sementara tak bergegar lagi kan? Kita boleh. Oh, ambil gambar kat sini lagi lawa. Yo. Oh, macam ni. Cantik weh. Nampak Tasik Dayang Bunting namanya di belakang ini ya. So ada banyak lagi kapal-kapal kat sana. Kapal ke? Boat. Kapal tu besar lagi. So kat ujung ni pun best. Cantik lah. Ya Allah. Okay, sini macam ni. Ambil gambar. Screenshot. Habis dah rambut kita terbang-terbang. Macam ni. Alah lagi nampak buruk. Sebab tengah panas kan.
So yeah, okey okey, boleh boleh. Jom jom kita gerak. Let's go, let's go. Eh, dah boleh ke? Korang dah ambil gambar semua? Dah. Okey okey okey. Okey, sekarang kita dekat Tasik Dayang Bunting. Tadi dah nampak Dayang Buntingnya. Dia punya gunung ke bukit tu? Itu gunung. Gunung eh? Ha, gunung ke bukit? Entahlah nak. Jadi nampaklah Dayang Bunting tadi. So kita dekat JT dia. Dan kita nak pergi mandi-mandi. Kat dalam boleh mandi-mandi tau. Lepas tu ada monyet kot. Entahlah nak. So tangga hati-hati. So jauh juga nak jalan sampai ke sana. Lepas tu keliling dia macam ni je. Wow, cantiklah pemandangannya, cantik. Ambil-ambil gambar sini cantik. Buat video pun cantik. Semua cantiklah. So oh, sini ada apa? Macam siput lah. Siput dekat lumpur. Dah lah, tak tahu nak cakap apa lagi. Lagi Aki sambung balik. Okay, kita jumpa bestie kita. Satu, dua, tiga. Hai bestie. Hai. Hai bestie. Pandang sini. Pandang. Oh, dia tengah makan roti lah. Assalamualaikum. Jangan kejar saya ya. Saya nak rakam je. Nampak macam mengerikan lah. Ha, padahal lah. Mama. Oh, banyaknya. Sana pun ada. Okay, duduk lelok. Hai. Ya, yeah, hai. Assalamualaikum. Aku rasa clipping buat apa kat sini? Buat video. Buat jalan-jalan. Mana kenal abang ni? Eh, tengok kat YouTube. Oh, tengok kat YouTube. Oh, orang sini ke? Orang sini ke? Bukan? Tak, bukan. Bukan. Pulau Pinang. Oh, Pulau Pinang. Jalan-jalan. Hai. Okay, bye. Eh, so jauh. Ada yang kena pula. Ingatkan dia orang sini. Sebab dia cakap macam orang Langkawi. Rupa-rupanya ada orang Pinik. Okay, jom-jom. Weh, korang tengok ni. Haa, nak masuk toilet pun kena bayar RM1 je. Tak ada benda yang percuma sekarang. Ini apa ni? Ini macam tengah renovate. So, kita masuk dekat Dayang Bunting Marble Geoforest Park. Dia ada largest freshwater lake. Dekat sana ada tasik. Ha, tasik dia yang bunting lah. Di tasik tu nak mandi-manda. Ada boleh berkayak rasanya. Tapi nak ke sana penat weh. Kena panjat. Panjat ni. Pergi ke sana. Okay guys. Tadi ada adik-adik tu yang kenal. Ini pula pakcik-pakcik pula yang kenal. Sebab dia kata anaknya pun tengok YouTube Akil. Okay lah. So anak-anaknya jangan jealous ya. Ayah semua masuk YouTube. Okay, assalamualaikum. Okay, jom. Bila Israel datang memanggil. Ada monyet kat tepi. Abang tu kata hati-hati sebab apa monyet dekat sini. Dia curi handphone orang, emas orang. Gila lah weh. So kita dah sampai. Tada! Inilah dia punya tasik. Cantiknya tasiknya. So kita nak mandi-manda lah dekat sini ya. So Aki jumpa seekor je monyet kat situ. Abang tu dia macam takut-takutkan kita. Dia kata monyet ni garang. Sebab masa PKP tak ada siapa bagi dia makan. So dia jadi puas. Oh yeah, dah sampai. Popom. Cantiknya. Okay, so kita nak mandi dekat dalam tasik ni kot. Dalam ni kot. Entahlah nak. Tapi yang bestnya bergambar kat sini okey lah. Alright. So ramai dah kat sini. Haa. Okay lah. Apa-apa roja. Kita mandi dulu. Okay guys. Kita nak mandi dan kita ada Azri nak dicampak abangnya. Okay, satu. Dua. Wow. Ya Allah. Wah, seronok. So apa perasaan anda? Dahlah dia punya spek jatuh tadi weh. Lepas tu dah jatuh ke dalam. Eh, terampung lah seronok. Kesian. Okey lah, so kita orang nak mandi. Aki tak berani nak letak kamera dekat dalam air. Sekarang basah sia-sia je kan. Oh cantik. Oh sumpah panas. Panas, kaki dah panas. So jom kita celuk kaki. Tadi Aki celuk kaki kan. Lepas tu ada ikan keli pula. Ha. Tapi sejuk lah airnya. Okey lah, kita nak mandi dulu, okey? Let's go. Kita mandi-manda. Okey, sekarang ni kita di dalam air. Tadi tersedak air. Sumpah rasa macam nak tenggelam. Aidil pula. Hampir. Aidil hampir lemas. Dia kata tak boleh bernafas. Tiba-tiba sebab air masuk dalam mulut kan. Dalam hidung. Dia tersup. So hi. Okay. So apa benda nak buat lagi bang? Tak tahu nak buat apa lagi selain berenang.
ni first time Aki berenang kat tempat macam ni lah. Sebab dulu pernah datang tapi tak ada masa nak mandi kat sini eh. Sebab terkejar-kejar. Yang ni okey lah, dia bagi masa sejam kan. Lagi apa benda nak cakap bang? Benda penat lagi bang. Apa pula cakap bang? Pusing kamera cakap bang. Dia yang lepas, Aki takut nak mandi. Apa benda lah. Sini adik kak geli weh. Adik kak geli. Lari, adik kak geli. Lari. Dah lah. Jauh dia pergi. Dia dah seronok di jauh dia pergi. Boleh bernafas ah. Okay, oh sumpah sini nice. Tata, okay boleh boleh. Eh lari lah. Tata dah go. Oh, sumpah lawa. Dapat lah. Dapat. Okay sini. Tak nak cakap apa-apa lah. Cakaplah apa-apa. Cakaplah apa-apa. Eh. Ini adik ke duyung ni. Ke duyung. Ke duyung punya spek mak. Ini ke duyung ni. Adik kan. Adik ke geli. Okey, satu, dua, mula. Wow. Okay. Okay guys. Hai. Assalamualaikum. Ramai betul ya. Okay. Jadi kita baru habis berenang dekat Tasik Daya Bunting. Sumpah best. Sekarang kita on the way nak pergi ke boat. Dia kata nak pergi ke next destination pula. Tak tahu pula. Hari memang dah penat dah. Sebab naik turun tangga kan. Hari tak tahulah apa benda lagi. Kejap lagi kita pergi ya. Apa-apa tengok kejap lagi. Wow, banyaknya buruh elang kat belakang. Uyo, banyak weh. Diorang tengah makan semua. Uyo, burung elang weh. Banyak weh, beratus. Ha, dari pokok sana. Wow. Banyaknya burung elang, cantiknya. Kan? Boleh ambil gambar. Kat depan tu pun boleh? Boleh. Jom. Kita tengok depan-depan sikit burungnya. Burung. Oh, ini lagi lawa. Wow. Nampak tak burung terbang-terbang di belakang? Wah, cantiknya. Burung elang. Dia ada dua jenis. Yang besar tu elang fish. Yang kecil tu elang kawi. Oh. Yang kecil tu elang kawi. Yang kecil elang fish, elang kawi. Yang besar tu elang fish. Ini elang kawi apa? Kecil. Oh, ni. Betina, jantan ada, betina ada. Kita campak makanan je, berebut-rebut semua makan ya. Cantiknya, subhanallah. Oh, rasa nak baring pula kat sini. Naknya mandi-manda, naik bot tadi bergegar-gegar weh. Tapi seronok. Seronok sangat-sangat. Kita melepak dekat buah elang. Dia dah tahu makanan. Oh, dia tahu makanan sampai dia keluar terus. Kan? Ini nama dia ular singa kecil dan juga ular sini pula ular singa besar. Oh, dia besar. First time aku tengok buah elang kat noh. Ha, banyak macam ni. Biasa satu je kan. Hmm. Dia dapat ada tempat. Ini masih. Yelah. Ya, sekarang kita dekat Pulau Berabasa. Eh, babi. Hai. Ada anak ninze oi oi. Bunyinya oi oi oi. Wah, ada monyet kat sana. Ada monyet. Ha, kita bukan mencarut ya. Itu nama haiwan. Ha, jangan salah erti yang kita mencarut. So, semua tengah makan Maggi. Makan Maggi. Abang Syah suruh makan Maggi kat sini. Sebab dia kata Maggi cup kat sini sedap. Rasa dia lain daripada yang lain. Kusyuk sangat makan tu bang. Okeylah. Akhir pun nak makan. Kat sini Akhir. Dia tak nampak lighting sini lah. Nak duduk sini boleh? Okey. So kat sini ada lighting lah kat. Sana tak ada lighting pula. So kita ada beli
terpom pom. Maggi cup kari. Eh, kari pula tom yum dengan ayam A&W. Tada. Aiman. Ada babi ah? Ada nampak babi. Aiman ada babi ah? Ha, ada oi oi. Babi hutan. Babi hutan. Ni sondol orang ah. Okay, so mari kita makan. Mari kita cuba. Dia peranjat juga tu. Dah lama dia terlempak orang ramai. Dah dua tiga je orang ramai juga. Dah lama sepanjang PKP tak ada orang. Tahun dah. Tiba-tiba dah besar dah. Gila. Dah PKP. Tiba-tiba besar dah. Sebelum ni dah tak jumpa. Ada. Ada kan? Ya. Besar. Okay dah. Apa lagi nak bebel? Jagi kita nak balik dah kan? So kita 1 jam 20 minit boleh mandi sini. Kita kejap lagi boleh mandi pantai. Pantai. Mandi laut lah. Kat tepi. Tapi sekarang ni tengah hari, sumpah panas gila. Sekarang apa ni pukul beza pantai dengan laut. Sama je. Apa beza pantai dengan laut? Pantai tepi kot. Laut ke sini. Pandai. Jadi kejap lagi kita mandi-manda. Lepas tu macam tu je lah. Tapi sekarang tengah panas gila. Kalau mandi memang terbakar kulit. Memang so, datang sini untuk terbakar kulit. Tapi kita dah pakai sunblock. So dah lah. Tak payah panjang-panjang video ni. Jadi terima kasih semua untuk video kita kali ni. Macam biasa jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Teng-teng-teng-teng-teng-teng. Dan kita jumpa dalam video akan datang. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.